ikan di sini mulai pada bertelur, teman-teman. Ya, banyak telurnya, lumayan ini. Di sini sudah ada 4. Oh, 4 telur. 5 malah. 5, teman-teman. Jadi memang pada waktunya bertelur ini. Yang di sini ada, loh, ada 6 sudah. Kalau di sini tetap masih angkrem. Oh, masih angkrem, teman-teman. Ya, karena banyak ini, teman-teman, indukannya. Kalau di sini malah sudah ada yang angkrem, teman-teman. Nah, ini angkrem yang ini pama ini. Yang di sini ada telur 7, teman-teman. Ya, 7. Yang di sini deh juga angkrem, ini juga lumayan sudah. Terus yang kemarin itu, teman-teman, yang sakit, yang kena seperti kutil itu ya, seperti monster itu. Ini di sini saya taruh sini, teman-teman. Nah, ini mulai agak bagusan ini, teman-teman. Ya, sudah enggak seperti monster kemarin lagi ya, berkurang lah gitu maksud saya. Kapan-kapan saya akan obati lagi biar benar-benar total sembuh gitu. Wah, ini rusuh aja ya. Tutup. Itu malah rabies. Hari ini cuaca mendung, itu ada Mas Aji lagi di sana mau ngambil ayam. Karena kemarin itu kan sudah dibawa yang jambul. Sekarang mau dibawa lagi, teman-teman. Kalau sekarang itu mau dites fisik. Ini biasa nyeker. Karena saya juga baru bersih-bersih tadi ini, teman-teman. Ini teman saya juga mau ngambil. Ini calon buat pengasapan, teman-teman. Ini isi atau kulit itu loh. Mau nih, buah mau nih. Ya, dipilih-pilih lagi, dibawa lagi. Pilih, Mas, terserah. Itu yang perongkol itu. Ora kesit ora. Ini tadi saya beres-beres, teman-teman, nih. Bersih-bersih tadi. Karena kalau ada teman itu saya malu, teman-teman. Kalau kotor seperti kemarin itu malu. Jadi memang saya bersihkan hari ini, tapi ya karena memang angin dan banyak daun yang berguguran, ya sebentar ya kotor lagi. Di sana juga sudah saya sapu semua, udah rapi lah, sedikit rapi, teman-teman. Ya. Nah. Siap bawa 3, teman-teman. Ya, beginilah kehidupan di kampung. Ya, alhamdulillah sedikit ada rezeki kalau kita telaten. Nanti bersih-bersih yang lain lagi. Banyak ini. Tiga di bawah 3. Ini bambu datang lagi ini. Kemarin saya beli, teman-teman. Tiga ekor yang di bawah ya. Mangga juga banyak. Musimnya mangga ini. Ini 1, Mas Aji sana bawa 2. Ini mangga banyak, bangunannya masih berlanjut, teman-teman. Hasil dari ayam, bangunan itu malah gerimis. Nah, itu besinya datang lagi juga. Kita cek, sudah mulai nyicil pengecoran ya, teman-teman.
setelah saya guyur-guyur, mereka pada nyaman, pada mandi debu, debu basah, tanahnya basah, senang sekali ini. Biar pada cekeran ini, tinggal beberapa saja teman-teman, sudah dipilih-pilih sama rekan-rekan yang lain. Ya ini yang sisa-sisa lah, sisa-sisa saja ini nih, ya kan? Yang lain masih di sini nih. Ini soalnya kayunya mau saya ambil ini teman-teman buat bangunan. Di sini saya biarkan, ini masih ada ya sini, tapi ya nggak tahu kualitasnya karena sudah dipilih. Menjelang mau pada tidur sore hari ini teman-teman, kesibukan saya ya seperti ini, ngatur-ngatur ayam-ayam yang mau tidur. Sudah pada naik. Tuh yang kecil-kecil itu malah sudah naik duluan itu indukannya. Biar cari tempat masing-masing. Dan ini ada pacekan baru teman-teman. Nah, ini pacekannya, pacekan baru nih. Mana-mana. Oh, ini pacekannya nih. Baru dikirim tadi. Ya, lumayan lah. Nah, buat nanti ini jenisnya tadi pakwe, teman-teman. Pakwe kampung. Itu mulai pada tidur. Sudah di tempatnya. Di sini juga sudah cari tempatnya. Ada 5 bersaudara ini. Ini cari tempatnya. Mayan ini sudah gede-gede ini. Kalau sore hari ya seperti ini. Yang kecil-kecil juga, yang gede juga sama. Ya tidur. Dan lumayan gede kamu ini.